mari ibarat haji. Iku lho, wong jemuan ya kok ge ngono sapa wae haji. Enggak ngono. Berarti apa? Mboten paham ya berarti. Haji ku pengamalan ta pengalaman? Napa sampeyan jawab? Pengamalan ta pengalaman? Pengamalan. Pengamalan. Niku wae. Warna sikil peti mas tata haji ku ngamal no perintah Allah manis tato lahilai sabila sing mampu mampu apa lahir batin duwe-duwe mulai ayate manis tato lahilai sabila sing mampu sing gak mampu gak nunggu pangeranku apa yang korang ini pilih tasir ya. Sing mampu ae jarine haji mabrur swarga. Ora gak mlebu swarga. Aku gak iso kaji. Pun sampean pengin kula tani semerap. Nggih. Ilmu nggih. Nyatane ngene. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sale tani ana betang dikak takoni tiyang. Pangeranku mboten adil kan Nabi. Wong sogelan. Iso adil kula niki rasane. Sawah sepetak tak duwe kok. Kan Nabi bayi utusan kola dawu. Kan apa dawuwe? Bismillahirrahmanirrahim. Man sholat subka bi jama'atin fil masjidi walam yakhrut wa tasbih wa istighfar hatta sholat subka. Pun paham mboten kan artine pun paham. Pun paham? Wis paham kok. Niku bahasa Arab bukan Nabi wong Arab dari. Ora Rasulullah. Wes sampean dadi sing gak lu durung iso lu kaji kok gak ngerti. Sampean jalu ae Pak. Jalu ae. Umur niku lho. Jalu ae lho. Umur petung pirang. Saiki umur kula 80 luwe 3 bulan Maret. Maret, Maret, ini mai tak? Mai, kuro, Maret lahir kuro, Maret, April, Mei, walong tahun, luwe rong bulan umur kuro. Walong bolu. Kurang luwe. Walong bolu tahun, walong bulan. Jadi. Jalo elu umur 67 ini kok dadi jalo ampun kok gak iso aja jalo ae jari pengen jalo tak turuti jalo ae akhire terus dituruti terus dadi pon dadi sapa wong iso salat subuh berjamaah di masjid salat subuh nggih berjamaah di masjid walam yakhruj gak metu mari jamaah maca istighfar mustanfis artinya zikir nang Allah hatta sholat duha rakaatani jari kan Nabi kanau kal haji wal umrata tamatan dari sapa kok jamaah sholat subuh go masjid tapi gak boleh wiritan sampai sholat duha padha karo haji lang umroh pahalani sempurna. Duh, niku. Masa ngoten mawon, mboten saged lakoni. Sampeyan. Ayo, ngono. Niku dhewe kan Nabi. Enten sing jare nang apa rek? Nah, nek kula ndeleki niku dhisik. Dadi sapa wong pengen haji gak iso haji, coba iku dilakoni. Wong kula wis istri serang kula wis kajen. Kadang-kadang ini ada kesempatan kok agak kalau pulau lako ini jago lako panu damut itu haji di sini itu dawe kanjan nah kul ing kuntum tuhibun Allah fattabiuni ini kan senang lo ikuti saya karena bingung ya ini ngono nah ya ngerti paham ya dan itu ini cuma terkata kenapa dari kan habis yang nyene tapi pahane gede. Nah. Jadi para bapak lan para sedherek niku sing tes. Lajeng dalekane pilau diwaca kan. Dadi
sapa wonge haji krana Allah niki Pak. Sapa pajeni sampean pirengaken sing ati-ati sak loro nggih. Nek kula biyen iku pertama ijen, kedua nggih ngejak bojo. Niki pengloro ati-ati. Lah kok wong haji krana walam ya fus. Ora ngomong kotor. Walam ya suka paset. Walam kita gak tabuan. Sing ati-ati godane ate lho nek loro iku. Pamajani kali bungal bu asing hati-hati mumpani ini kalau bian kan tuku aja ngijen kapan ini kono mereka ini kuenten ini mereka kan tunggu sugihan loh ya jaman mereka iwak sarean sego sarean dudusan wis telung real sak manan sangang ngewu waktu ini kok sarean pada waktu ini wumbu saya kipiro jadi sopa wong haji kron Allah gak paduan gak kopas, gak ngomong sehelekannya jadikan Nabi yarji'ah ilah bedi kaya ngutiru menenek mole kaya bocah gek lahir apa maksudnya? Bersih terlipat itu bersih bocah lahir terus mati swarga tan roko swarga niku nah ini kemulanya sing ati-ati ati bahagi ngoten iku wae niku. Nggih, kula mboten ngai pengajian jane apa pun di mana sik kan ngobang dina lakoni pelajaran ibadah haji mana sik. Para bapak lan para sedherek dadi napa niku antarané ibadah haji ambek salat niku hubungan. Maran kami ambek kondo bunyian Islam salah satu di apa itu konsatin Islam itu ditegakkan atas apa? Lima pondasi jadi kan api namanya omang ada pandasi ini kudu kuat ini pandasi ini kuat omangnya kuat Islam itu ngerti Islam itu ada pondasi ini pondasi ini kuat ini Islam itu kuat apa itu? Jadi kan api namanya mustungan sahab sahadat ya. Insya Allah sampai kabeh ya. Insya Allah sampai cuma mbok seberapa pahami seberapa apa iman jadi apa gampang diucapkan kan ada diri sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah apa pengertian itu. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Nabi Allah. Nah, bersaksi. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Artinya Allah itu ada dan satu dan wajib disembah. Itu artinya. Allah itu ada dan satu wajib disembah. Dilambangno ngundi satune nalika ne tasyahud. Mulane salat itu ada hubungannya dengan ibadah lain. Tasyahud tasyahud kan asyhadu alla ilaha ill ada nyote. Ah, iki tandane apa? Allah esa, Allah tunggal. Allah wajib disembah. Kalau nyembah saline Allah. Tauhid arane. Nek ana lambang e mulane sing salat mesti asyhadu an la ilaha illallah pinten. Nek pentale nek salat petang rakaat utawa telu rakaat jumlahe sing takyate pindho kut papat sing takyate pisan sul subuh berarti 9 tasyahud 9 penyaksian asyhadu an la ilaha illallah. Mulane niku ta. Nah mulanya kalau kadang-kadang anak pulau kututunak sana kituturannya arek ibu-ibu sini bian apa ya bian itu ruwe apa sapi sampai sawah macam apa saya itu ibu kan mau pun tetes kok nginangi dan ibu sembarangan kadang ini ibu gue api gak kata elek gak lebih kata nih sing anak pulau sing gue pondok apa nih
ngapa lo jus ama pak ya ama itu selalu lo kalau ngaji ya enggak pak lo yapi enggak dah tapi satu banding sepuluh sing api ku pun ngapain jadi para bapak tegak Islam ono limo sahkati bener sholati bener zakati zakat itu perintah pondasi ya kalau tak kira-kira Pak Mazani pun zakat itu gak zakat itu bahaya kalau itu enggak tak cerita nih kalau ini pandu ini boniku gak ada konco wong pitu semen bayaran yang akeh gelangi kalau gak tunggu gelang jamin 5 juta jamin itu dagangan wudhu pak bulan ini tadi pak tak singat hati ngomong tapi akeh waling yoan angka pencuri kuno tasih di enak ini ngeten jenenge Pak Sutris mencari wong iso ge seru kula kan tuku kula gak duwe dadi terlear niku gak panu kula tuku gedang Pak Tris lho pancak sak makam kan lho demi ken aku sak awakmu sampe sadar lek ngarani tuku kok ben iki aku kudu pak gos tetenya di tetenya ngguri kan ente lo sabun mengguri kan gendakan guri kayak ujungnya ini disilat uang 5 juta amblas yuk mekak gua nunggu pak cowok malah disini ngata-ngati ya jangan lupa kemarin mekak angka pencuri uang ngamulannya elek itu kumpulan uang api mesti api terus juga rono uang api terus ini api terus berarti apa? Malaikat nur elek terus ya rono ini elek terus berarti setan nur gak baik kita ngateng menusuk tengah-tengah iso nganang nang malaikat iso ngiri nang setan ayo sing nganang nang malaikat sapa kanjeng nah waya rucu sabanti bakin fataro.